Oke, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di S4 Channel, dan di video kali ini kita akan menyeting mikrotik yang dimana nantinya mikrotik ini akan kita gunakan untuk hotspot wifi sistem voucheran teman-teman. Oke, dan untuk uji coba kali ini kita menggunakan mikrotik RB9412MB ya teman-teman, dan teman-teman bisa melihat di status dari tipe mikrofon yang kita gunakan saat ini ya. Oke, dan seperti biasanya sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya teman-teman, agar kita lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang berikutnya yang mungkin berguna dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, dan jangan lupa buat hidupkan lonceng notifikasinya ya. Nah, dan kita lanjut, kita akan mencoba masuk menggunakan aplikasi Windows ya. Oke, dan disini sebelumnya mikrofon sudah saya setting, dan untuk biar lebih jelas ya, biar lebih teman-teman mudah paham dalam penyetingannya, maka settingan yang telah saya buat sebelumnya kita hapus ya, kita hapus atau kita reset agar kita benar-benar melakukan settingannya mulai dari nol teman-teman, atau dari awal ya. Oke, dan kita akan coba menunggu mikrofonnya ya, karena mikrofonnya akan melakukan reboot ulang. Disebabkan ya, karena kita baru saja atau kita sudah melakukan remote konfigurasi ya, maka otomatis mikrofon kita akan reboot ulang, dan ya, kita sabar aja menunggu ya, kita menunggu sampai benar-benar mikrofonnya sudah nyala kembali teman-teman. Oke, dan di bagian ini ya kita tutup saja aplikasi reboot-nya, kita tutup saja. Dan kita coba masuk lagi, dan kita refresh lagi. Oke, dan ternyata sudah berhasil teman-teman, dan terbukti di sini IP yang saya setting kemarin sebelumnya ya sudah berfungsi lagi, artinya mikrofon sudah reset atau sudah berhasil terreset teman-teman. Oke, dan di bagian sini kita tidak bisa masukin IP lagi ya teman-teman, maka kita di sini hanya bisa masuk menggunakan akses, dan di bagian passwordnya di sini kita hapus ya teman-teman, maka kemudian kita connect. Oke, dan ini adalah halaman awal dari aplikasi Windows teman-teman, dan untuk melakukan penyetingan langkah yang pertama kali kita lakukan adalah menyetting di bagian mode ya, mode dari mikrofon kita. Oke, dan kita klik di bagian quick setting. Oke, dan di bagian sininya kita ganti menjadi home AP ya, ingat di bagian modenya kita ganti menjadi home AP karena kita menggunakan mikrofon ini nantinya untuk hotspot wifi sistem voucheran teman-teman ya. Oke, dan di bagian sininya kalau teman-teman mau menggunakan SSID ya, maksud saya SSID dari mikrotik, maka di sini teman-teman perlu menggantinya ya, dan menyesuaikan dengan nama hotspot wifi teman-teman semua. Oke, dan di sini saya tidak perlu menggantinya ya, karena wifi dari mikrofon ini nantinya tidak saya gunakan, jadi saya hanya perlu mengganti di bagian country-nya ini aja, dan kemudian saya pilih di bagian Indonesia ya, karena memang saya tinggal di Indonesia. Oke, dan di bagian modenya sudah selesai, kemudian kita masuk di bagian sumber internetnya teman-teman. Oke, dan di bagian sumber internet ini ada tiga mode ya teman-teman, yaitu static atau manual,
kemudian automatic dan PPPoE teman-teman. Oke, dan di sini kalau teman-teman sudah pengalaman atau sudah terbiasa mengganti atau menginput alamat IP secara manual, maka pilihannya di sini adalah static. Jadi kalau teman-teman masih pemula ya, dan pilihannya saya sarankan di otomatis ini aja. Oke, dan sama seperti sebelumnya ya, kalau memang sudah berpengalaman atau sudah tahu ya penyetingan alamat IP dari sumber internet, maka pilihannya ada dua, di static dan di PPoE ini. Jadi kalau masih pemula, jadi saya sarankan di sini klik bagian otomatis ini teman-teman. Oke, dan jangan lupa di firewall routernya ini kita centang ya. Nah, oke, dan di bagian internetnya, sumber internetnya, internet sudah selesai teman-teman, dan sekarang kita masuk di bagian local network teman-teman. Oke, dan di bagian IP addressnya ini teman-teman perlu mengisi atau menginput alamat IP yang nanti IP tersebut akan diberikan ke masing-masing klien kita teman-teman. Oke, dan di sini saya mengisi atau memberikan alamat IP 10.10.10.1 teman-teman. Oke, dan di HTTP servernya kita centang teman-teman, kemudian NAT-nya kita centang juga. Nah, di sini saya perlu menjelaskan ya, di topologi jaringan kali ini saya ingin menggunakan mode bridge ya, bridge. Maka di sini di bagian bridge LAN port ini saya centang. Oke. Dan langkah berikutnya adalah membuat password pribadi untuk admin ya. Oke, dan di sini password yang dimaksud adalah untuk menjaga keamanan mikrotik kita dari tangan-tangan jahil teman-teman ya, atau menjaga mikrotik kita dari orang-orang yang mungkin dengan sengaja ingin mengganti-ganti atau mengotak-atik mikrotik atau konfigurasi yang telah kita buat teman-teman. Maka dari itu saya sarankan passwordnya harus kita buat sendiri teman-teman. Oke, dan di sini saya akan buat password pribadi dari saya ya. Jadi passwordnya bebas, teman-teman mengisinya dengan password yang mungkin teman-teman bisa ingat ya, jangan sampai lupa passwordnya apa ya. Oke, dan setelah sudah selesai kemudian kita apply. Salah, kita coba masukkan ulang lagi. Pastikan passwordnya diingat ya teman-teman. Oke, dan di sini 10.10.10.1 teman-teman. Oke, dan di bagian sini kita apply teman-teman, maka secara otomatis mikrotik kita akan reboot lagi ya, reboot ulang lagi karena kita baru saja membuat password pribadi dan menentukan alamat IP teman-teman, maka secara otomatis mikrotik kita akan reboot ulang. Oke, dan kita di bagian sini kita cancel lah. Oke, dan di sini alamat IP-nya sudah terdeteksi ya teman-teman, ini itu ini, dan ini adalah alamat IP yang kita berikan tadi atau kita tentukan tadi. Maka untuk masuk lagi kita connect lewat IP ya, klik di bagian sini, kemudian passwordnya kita masukkan. Oke. Oke, dan setelah selesai kita connect. Oke, dan kita sudah berhasil masuk lagi teman-teman, dan di bagian mengganti modenya sudah selesai, dan kita masuk di tahap yang berikutnya. Oke, dan tahap berikutnya adalah di bagian IP, kemudian
kita klik di bagian DHCP client ini untuk memastikan status dari sumber internet kita apakah benar-benar sudah terdeteksi oleh MikroKey atau belum. Oke. Dan di sini teman-teman perlu memastikan di statusnya ini sudah bound ya. Oke, dan di sini berhubung karena statusnya sudah bound, maka di bagian sini kita close. Kemudian kita masuk di bagian brief teman-teman. Oke. Dan di sini yang perlu kita ganti adalah mengganti nama IP, mengganti nama dari brief kita teman-teman. Jadi di sini saya ganti namanya menjadi brief hotspot. Oke, dan kita apply dan oke. Maka secara otomatis namanya di sini akan terganti teman-teman. Oke, dan kita tutup. Oke. Bagian sini kita tutup. Dan kemudian langkah yang berikutnya adalah masuk di bagian IP lagi, kemudian di bagian address. Oke, dan di bagian address ini pastikan di bagian ether2-nya ini ya teman-teman, ether2-nya ini kita ganti menjadi bridge hotspot yang kita buat tadi ya, yang kita buat tadi teman-teman. Oke, dan kemudian kita apply dan oke. Dan kemudian urutannya ini pastikan ether satunya ke atas ini ya teman-teman. Maka di sini kita klik dua kali saja, maka ether satunya akan berpindah ke atas teman-teman. Oke, dan di sini kita close. Dan langkah yang berikutnya adalah masuk di bagian IP lagi, kemudian di DHCP server. Oke, dan ternyata DHCP-nya sudah otomatis terisi ya teman-teman. Dan jikalau belum, dan jika DHCP servernya belum terisi otomatis, maka teman-teman di sini perlu melakukan settingan lagi ya, dengan mengklik di bagian plus ini atau tambah ini, atau kalau lebih apa ya, atau lebih enak lagi ya, kita klik di bagian DHCP setup ini, kemudian kita ganti di bagian brick hotspot ya, kemudian kita next dan next saja ya. Oke, dan di sini kita next lagi, kita next terus, next, dan telah selesai teman-teman. Oke, dan di sini kita perlu mengganti namanya ya, kita mengganti namanya menjadi Oke, dan kita apply. Oke, dan di bagian sini kita tutup ya. Dan langkah yang berikutnya adalah kita masuk di bagian firewall teman-teman. Oke, dan di sini banyak sekali menunya ya teman-teman. Dan di sini kita tidak membahas fungsi-fungsi menu yang lainnya ya. Jadi kita hanya fokus pada di bagian NAT ini teman-teman. Oke, dan di sini kita perlu menambahkan di bagian sini kita ganti di bagian general ya, kita ganti bagiannya ini ya, pastikan di bagian sini ini adalah SRCNAT, kemudian di bagian out interface ini kita ganti menjadi brick hotspot ya. Kemudian di bagian action ini kita ganti menjadi mask query teman-teman. Oke, dan sampai di situ aja, untuk ribut ulang lagi. Oke, dan kita buat cancel, reset ulang ya. Bagian IP kemudian connect ulang. Oke, dan di bagian NAT-nya kita ulang lagi ya. Di bagian NAT ini kita tambah kemudian pastikan di bagian chain ini adalah SRCNAT, kemudian di out interface-nya kita ganti menjadi bridge hotspot teman-teman. Kemudian di bagian action-nya kita ganti menjadi mask query. Kemudian kita apply dan oke.
Oke, dan setelah selesai di bagian sini kita tutup ya. Maka langkah yang berikutnya adalah kita masuk di bagian IP kemudian export. Oke, dan di sini kita membuat atau kita klik di bagian server ini ya. Kemudian kalau kita mau mengikutnya secara manual maka kita tinggal mengklik tanpa di sini ya. Dan untuk lebih mudah lagi kita klik di bagian hotspot setup ini. Oke, dan di bagian hotspot di terus ini kita ganti ke brick hotspot teman-teman. Kemudian kita next dan pastikan di sini masih network ini tercinta ya teman-teman. Dan kemudian kita next saja ya. Oke, dan next. Oke, dan di sini DNS servernya kita perlu mengisi ya teman-teman. Ini saya isi 8.8.8.8 kemudian 8.8.1.1 teman-teman. Oke, dan kemudian kita next lagi. Oke, dan di sini kita perlu mengisi DNS name-nya. Dan di sini saya mengisi DNS name-nya sama seperti nama dari hotspot WiFi saya teman-teman. Oke. Di sini saya buat arlonsir dot ini teman-teman. Oke, dan kita next lagi. Oke, dan ini adalah langkah terakhirnya yaitu membuat voucher untuk admin dapat melakukan login lagi teman-teman. Oke. Dan di sini username-nya saya bikin admin ya. Kemudian password-nya saya bikin menjadi 1234. Oke, dan ini adalah kode voucher untuk admin dapat melakukan login lagi teman-teman. Kemudian kita next dan sukses. Oke. Dan sampai di sini videonya teman-teman sudah berhasil ya. Jadi settingan yang kita buat di mikrotik kita sudah berhasil terkonfigurasi teman-teman. Oke, dan kita akan coba connect ulang lagi ya. Connect. Kita bisa masuk lagi ya, ternyata kita tidak bisa masuk lagi teman-teman ya, kita tidak bisa masuk lagi karena kita sudah menyetingnya untuk hotspot WiFi sistem voucher teman-teman. Maka dari itu kita hanya bisa masuk lewat kode voucher yang barusan kita buat tadi ya. Maka dari itu kita coba connect ulang ya, coba konekkan ulang, maka akan secara otomatis dia akan mengarahkan kita ke halaman menginput atau ke halaman login teman-teman. Dan ini adalah halaman login standar dari mikrotik ya, dari mikrotik. Oke, dan di sini kita mengisi password username yang kita buat tadi ya teman-teman. Di sini saya mengisi admin, kemudian passwordnya 1234. Coba kita cek kan ya, ini. Dan ini adalah kode voucher admin yang kita buat tadi ya teman-teman. Oke, dan kita coba oke, dan di sini statusnya berhasil teman-teman. Oke, dan kita akan coba cek internetnya ya. Kita masuk di aplikasi Chrome. Statusnya kita tutup dulu ya. Kita masuk aplikasi Chrome teman-teman. Kita akan coba cek internetnya apakah berjalan atau tidak.